boleh buat PKP Roblox sana, Roblox sini. Lepas tu rela duduk makan 3-4 orang, anggota polis makan 3-4 orang di situ. Semua boleh, pasal apa? Kami menjaga di kedai, orang tak boleh makan, 1-2 orang duduk tempat. Apa Curin? Jadi bising dia aku dengar dalam kedai tu. Apa dia nak kata tu? Kita ceramah, kita cerita hari ni bagi lepa fikir sama-sama. Takkanlah kedai orang nak makan seorang dua orang pun tak boleh. Masalah dia. Hari ni kita saya sendiri biasa nampak Kelang ni buka, Pakto ni buka, orang makan dalam kantin ni boleh makan, dalam kantin Kelang boleh makan. Polis buat PKP Roblox sana, Roblox sini. Lepas tu rela duduk makan 3-4 orang, anggota polis makan 3-4 orang di situ. Semua boleh, pasal apa? Kami menjaga di kedai, orang tak boleh makan, 1-2 orang duduk atas meja. Apa bezanya kita orang biasa dengan pihak polis, pihak bomba ke apa ke? Apa beza dia? Bukan manusia ke semua ni? Beza dia beza dengan uniform saja. Ini yang jadi masalah. Fikir sama. Supermarket boleh buka, boleh masuk serupa tu juga. Tak ada terhad. Supermarket contohnya macam Sunshine ke, Giant ke, Maidin ke, Tesco ke. Dia tak ada abang. Okey, sekian-sekian time supermarket ni boleh masuk 10 orang saja. Dia tak abang. Orang menjaga kecil-kecil ni tak boleh. Kena tutup tu, bakam tak ada dalam kedai. Nak bungkui macam mana punya keadaan menjaga? Macam mana orang nak menjaga? Kesianlah sama. Tu depa macam mana dapat gaji bulan-bulan? Pendapatan harian bermakna pekerja yang gaji hari tak ada gaji. Ya? Adakah kerajaan negeri ke kerajaan pusat boleh tanggung masalah ni? Tu depan gaji bulan ni macam mana gaji bulan? Depa gaji bulan tetap makan gaji bulan. Macam kena kerajaan ke apa, depa tetap kerja, depa tak dapat sama. Wayang menjaga kecil-kecil tak ada duit lah ke? Kita nampak sebab sambil PKP ni dengan apa dia lockdown ke dengan apa dia darurat ke ni semua kerana politik. Pasal baru ni dah clear-clear dah media cetak, media elektronik dah buat keluar dah. Hujung bulan ni bermakna UMNO akan keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional ni. Bermakna kerajaan Perikatan Nasional ni dah tumbang. Atas sebab sabit tumbang lah mereka yang buat isu ni dia dijadikan putar belik pasal PKP lah, coronavirus lah, COVID-19 lah, COVID-19 lah. Ini yang jadi masalah. Tak boleh semua buat tak betul. Kerajaan kalau dah tumbang, bermakna kepimpinan negara bukan orang lain. Habis cerita. Jangan buat naik ke orang-orang bawah macam ni. Mereka di atas sana, kalau parlimen gantung, mereka tak ada duit. Mereka tak ada driver peribadi bawa mereka semua tak ada. Mereka semua ada. Yang jadi masalah kita di bawah. Hari tu PKP yang pertama, penuh-penuhnya 6 bulan tak payah bayar duit kereta. Hari ni PKP yang kedua dia nak kata apa pula? Bolehkah kerajaan pusat abang dekat bank-bank semua sambung lagi? Ini juga apa ni, kita buat PKP 2.0. Bermakna penghutang-penghutang semua tak payah bayar. Iaitu bagi orang beli kereta yang orang duduk rumah sewa tu tak kena bayar. Takkan tak mau bayar rumah sewa. Fikirlah sama. Takkan lepas tak bijak duduk di sana. Lepas ada PhD, lepas ada balik daripada University Oxford. Belajar tinggi-tinggi. Tak ada guna. Lepas ni memang standard sepatutnya monat kereta lembu je. Apa kata yang duk, Ahmad Maslan yang duk kata tu. Ahmad Maslan bukan orang bodoh. Dia duk sindiak sama-sama kepimpinan dia yang betulnya. Bukan Ahmad Maslan tu bodoh dah. Ahmad Maslan ni bukan orang yang bodoh. Dia duk sindiak kawan-kawan dia. Hari ni nak buat terang di parlimen sana, siapa nak sokong siapa jadi Perdana Menteri itu hak mereka. Atau mereka nak jadi, nak lompat, mereka kata katak ke apa, itu hak mereka, lain cerita. Hari ni sampai masa mereka nak tukar siapa kepimpinan negara, silakan. Yang tu saya. Okey, sekian saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.